Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, belum adzan ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang itu. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala?" Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursili sama'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anha." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.